Beredar video di media sosial yang menunjukkan aksi koboi mobil berplat Dinas Polri menodongkan senjata api di Tol Tomang, Jakarta Barat, Kamis 4 Mei 2023. Bahkan pengendara mobil berplat Dinas Polri tersebut tampak memukul seorang driver online. Dalam video yang beredar di media sosial, tampaknya pengemudi mobil Dinas Polri tak terima lantaran mobil sedannya disalip. Lantaran hal tersebut, ia menghampiri sopir taksi online sembari menenteng senjata api. Terdengar pengendara mobil dinas memaki sang driver online di mobil dan langsung memukulnya. Sekira ada 3 pukulan yang dilayangkan pengemudi mobil berplat Dinas Polri ke wajah sang driver online. Pengendara mobil berplat dinas tersebut tak henti memaki driver online dengan kata-kata kasar dan tidak sopan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari Polda Metro Jaya terkait mobil dinas yang digunakan asli atau tidak. Belum diketahui pula sang pengendara mobil berplat Dinas Polri yang menodong senpi tersebut, apakah anggota Polri atau bukan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!